Selamat malam. Selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab tuan rumah Mata Najwa. Haji adalah perjalanan yang sungguh istimewa, juga bukan ibadah yang rutin semata-mata. Jojo hari banyak hal yang dipersiapkan, tak terbilang syarat-syarat yang mesti dipenuhkan. Wajar jika kecewa sangat terasa jika gagal berangkat menanti bertahun-tahun jelas sesuatu yang berat. Pandemi memang bikin ibadah haji menjadi semakin pelik ditambah sengkarut penyelenggaraan yang kadung syarat polemik. Mengapa kegagalan haji kini lebih pelik dari sebelumnya? Apa saja yang bisa diperbaiki oleh negara? Inilah mata najwa. Haji yang tertunda. Menetapkan pembatalan keberangkatan jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah atau 2021 Masehi. Bagi warga negara Indonesia yang menggunakan kuota haji, Indonesia tidak ada pernyataan bahwa Saudi tidak memberikan kuota bagi Indonesia. Saudi hanya pernah membuat pernyataan bahwa tahun ini akan lebih baik daripada tahun sebelumnya. Ada berita yang menyampaikan bahwa haji tidak ada tahun ini karena ada hutang Indonesia ke Arab Saudi. Itu ternyata berita bohong. Dana haji sangat aman, aman, aman dan aman. Ya, pemerintah resmi memutuskan untuk membatalkan keberangkatan jemaah haji tahun ini. Sejumlah isu kemudian mencuat buntut dari keputusan ini, dari soal lemahnya diplomasi hingga mempertanyakan soal dana haji. Saya akan membahas berbagai pertanyaan dan tudingan publik yang diarahkan ke Kementerian Agama. Langsung dengan Menteri Agama Republik Indonesia, sudah uh, terhubung di ujung uh, Zoom, uh, Bapak Yakut Holil Kaumas. Assalamualaikum, Gus Yakut. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak Nana. Terima kasih sudah meluangkan waktu di mata Najwa malam ini untuk uh, karena saya ingin tanya banyak hal termasuk tudingan-tudingan yang berseliweran sejak keputusan itu anda ambil Gus Yakut. Uh, kita sudah tahu pertimbangannya, kita sudah dengar dan sudah membaca begitu ya pertimbangan-pertimbangan yang memang anda dan kawan-kawan di Kementerian Agama ambil. Tetapi pertanyaannya adalah uh, apakah bagaimana cara meyakinkan publik Pak Menteri? Bahwa keputusan berat ini diambil setelah upayanya memang sudah mentok, sudah maksimal. Bagaimana meyakinkan bahwa memang sudah tidak ada lagi yang bisa dilakukan sebelum akhirnya membatalkan? Pak Menteri, iya, jadi saya ingin pertama-tama tentu memohon maaf kepada umat Muslim di Indonesia, utamanya para calon jamaah haji, bahwa untuk kali kedua setelah tahun kemarin. Uh, ibadah ciri batalkan pemberangkatannya sekarang harus dibatalkan kembali. Pertimbangan pemerintah kurang lebih tidak berbeda dengan pembatalan tahun lalu. Karena pandemi Covid-19 yang masih melanda seluruh dunia, bahkan kita tahu varian varian virus ini juga sudah berkembang sedemikian menggila gitu ya, sehingga kita tidak tahu gitu bagaimana cara Mengatasinya, apalagi di saat yang sama, di beberapa negara mengalami kelangkaan vaksin. Untuk COVID-19 ini, nah, memang ini keputusan pahit, tetapi tetap harus kami ambil karena pertimbangan yang harus kami ambil yang paling utama adalah keselamatan dari para calon jamaah haji kita. Kita tidak ingin jamaah haji ini. Berangkat ke Tanah Suci, kemudian terpapar COVID-19, dan kita semua tidak inginkan. Hmm. Nah, menjelaskan ini kepada publik, tentu bukan perkara yang mudah, karena kita tahu ibadah haji ini ibadah yang sangat ditunggu-tunggu, sangat ditunggu-tunggu kesempatannya, gitu ya. Hmm. Nah, tentu pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, tidak bisa sendiri dalam menjelaskan kepada uh, para calon jamaah haji terutama yang uh, batal dua tahun terakhir ini untuk berangkat. Uh -huh. Kami akan melibatkan yeah. uh, baik ormas gitu ya dalam hal ini MUI, NU Muhammadiyah dan ormas-ormas Islam yang lain juga tentu uh, seluruh stakeholder saya kira yang berkepentingan atas ibadah haji ini ada KPIH, ada penyelenggara ibadah umroh dan haji karena Ya. Memang sebenar-benarnya karena pertimbangan kesehatan dan COVID-19 ini, Mbak. Pak. Pak Menteri, jadi Anda mau mengatakan bahwa e, semuanya sudah maksimal dilakukan oleh negara? Jadi ini pertimbangan kesehatan semata, bukan karena misalnya lemahnya diplomasi kita? Ya, yang pertama kami sudah melakukan persiapan sejak pertama kali saya diamanatkan Presiden untuk menjadi Menteri Agama. Jadi keputusan Menteri Agama pertama yang saya tanda tangan itu, keputusan Menteri Agama yang terkait dengan mitigasi, mitigasi haji. Kalau di Kementerian Agama kami sebut sebagai tim krisis haji. Itu dari kedua setelah kita dilantik itu ya. Nah ini tim mempersiapkan segala sesuatunya, mulai persiapan di dalam negeri, mulai apa terkait dengan asrama, terkait dengan persiapan-persiapan haji lainnya, termasuk di luar negeri persiapan di Saudi, maksud saya. Nah, persiapan di Saudi ini kita belum bisa finalisasi, karena kita tahu bahwa Indonesia masih mengalami suspend penerbangan, jadi akan sangat sulit buat kita untuk bisa ke sana, mengurus segala sesuatunya memfinalisasi persiapan yang ada di luar negeri. Hmm. Kalau di dalam negeri 100 persen kita sudah siap problemnya di luar negeri. Nah, di sisi yang lain kita dibatasi oleh waktu. Jadi closing date penerbangan itu 14 Juli. 14 Juli. Jadi kalau kita hitung dari sekarang ini kurang dari dua bulan. Tentu persiapan kurang dari dua bulan ini tidak mudah. Ya tidak mudah. Apalagi kita juga tahu Saudi ini juga menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Sehingga kalaupun gitu ya kita mendapatkan kuota hal-hal yang terkait dengan protokol kesehatan itu harus dengan matang kita siapkan di Saudi karena lagi-lagi ini adalah uh, uh, dampaknya di para calon jamaah haji jadi tiap kita tidak ingin gegabah ya pemerintah tidak ingin gegabah memberangkatkan jamaah tetapi okay. uh, mereka berisiko terhadap paparan virus uh, ini Gus uh, Yakut. Um, karena ya. ada juga sejumlah pihak yang menuding bahwa uh, pemerintah terlalu prematur mengeluarkan kebijakan pembatalan ini. Karena bahkan sampai sekarang pun Kerajaan Arab Saudi belum memutuskan soal kuota haji. Jadi terlalu terburu-buru. Tanggapan Anda soal itu? Iya, terburu-buru bagaimana? Seperti yang tadi saya sampaikan ya, persiapan kita sudah lakukan sejak Desember. Kita sudah lakukan persiapan, semua kita sudah persiapkan. Finalisasi masih memerlukan kita datang ke sana, mulai teken MOU kuota kalau dibuka ya, mulai tekan kuota, kemudian menyiapkan kontrak-kontrak yang ada di sana. Sementara per besok closing date itu hanya tinggal 45 hari. Bagaimana mempersiapkan 45 hari ini gitu, agar jamaah bisa menjalankan ibadahnya dengan aman, tenang, nyaman, dan tentu tidak terancam jiwanya karena pandemi COVID ini. Jadi kami lebih memilih keputusan pahit ini, gitu ya, daripada harus mengorbankan jamaah. Kami tidak ingin jamaah ini menjadi korban dari eh, apa ya ketidaksiapan atau mungkin persiapan-persiapan eh, yang tidak sempurna lah menghadapi eh, ibadah di masa pandemi ini. Atau apakah memang keputusan ini diambil karena sesungguhnya sudah mendapatkan info kemungkinan besar memang Indonesia tidak akan mendapatkan jatah kuota begitu. Jadi sebelum ditolak kita yang lebih dulu bilang jangan berangkat? Ya kalau ngomong jatah kuota mbak tidak ada satupun negara di muka bumi ini yang hari ini sudah mendapatkan kuota. Kemarin Duta Besar Saudi Arabia untuk Indonesia datang ke Majelis Ulama Indonesia dan menjelaskan mereka memang belum menentukan atau menetapkan kuota karena masih berhati-hati terkait dengan pandemi covid-19 ini jadi tidak ada itu jadi semata-mata itu karena pertimbangan eh, apa keamanan dan kesehatan calon jamaah ini gitu dengan menghitung kesiapan waktu yang sangat mepat. 45 hari loh mbak ini bukan hanya perjalanan wisata biasa gitu ya tetapi ini memberangkatkan serombongan jamaah atas nama negara itu ya dan e, kita harus berhati-hati menjaga betul Just para jamaah ini. Dan ini juga Jadi bukan juga soal dan apakah e, ada juga misalnya tudingan ini kelemahan diplomasi e, Indonesia ke Arab Saudi begitu katanya seharusnya diplomasi tingkat tinggi sudah seberapa jauh sesungguhnya seberapa maksimal ya. diplomasi itu dilakukan Pak Menteri? Ya kalau soal diplomasi dari awal saya ini berkomunikasi dengan Menteri Haji Pak. Benten gitu ya Pak, sebelum beliau diri Kemudian di tengah jalan diri Kita juga mengerah, mengerahkan diplomasi itu ya. Minta tolong lah, minta tolong bahasa minta tolong untuk diplomasi. Ibu Menlu misalnya juga berkomunikasi dengan pihak Saudi Arabia. Kedutaan besar kita juga aktif melakukan komunikasi diplomasi. Hmm. Jadi semata-mata ini bukan kelemahan diplomasi dan duta besar Saudi Arabia untuk Indonesia kemarin juga menegaskan tidak ada masalah diplomasi apapun antara Saudi dan Indonesia. Jadi semua baik-baik saja dan memang kembali lagi masalahnya pandemi. Tidak ada yang bisa menjamin jamaah kita atau siapapun jamaah dari negara manapun yang datang ke Saudi kemudian di sana mereka bisa beribadah dengan aman dan tidak terpapar COVID-19. ini. Hanya itu saja tidak ada saya kira kalau hubungan diplomasi yang tidak baik atau perlu high level diplomasi itu ini sudah paling high saya kira jadi tidak ada high lagi. Sudah paling high. high Apakah berarti ini. Presiden Jokowi sudah bicara dengan Raja Salman misalnya sudah sehigh itu sudah ya, setinggi ya, itu? Iya, ya pasti. Saya yakin, saya yakin kepala negara sudah saling berhubungan untuk Oke. Okay. Jadi dan perlu dihitung lagi, Mbak, yang perlu diperhatikan ya. Saya ingin menjawab soal keterburu-buruan tadi. Pembatalan haji tahun lalu itu dibatalkan pada tanggal 10 Sawal dan kami membatalkan eh, keberangkatan jamaah ini pada tanggal 22 Sawal. Artinya kita kami masih mengambil waktu kurang lebih 12 hari untuk menunggu perkembangan hmm. baik perkembangan terkait apa, Covid dengan harapan bisa membaik maupun ada apa, berita terkait dengan pemberian kuota oleh pemerintah Saudi Baik. Arabia. Jadi menunda kita sudah cukup lama loh 12 hari hari sebelum mengumumkan itu. Pak Menteri ada calon jemaah haji yang ingin bertanya dan juga curhat langsung ke Pak Menteri. Ya. Saya ingin siapa? Ada uh, Ibu Teti di Bogor dan juga ada Pak uh, Pramujo di Pati Jawa Tengah. Assalamualaikum. Bisa mendengar? Baik, setelah ini ya Ibu Teti sudah bicara tuh saya lihat didampingi oleh umiknya ya. Pak Pramujo di Pati bisa mendengar Najwa Pak? Baik, nanti setelah ini saya akan kasih kesempatan untuk berdialog langsung, curhat langsung dengan Pak Menteri, dengan Gus Menteri ya. Setelah pariwara tetap di mata Najwa kami kembali sesaat lagi.